apa kabar? Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja yeah. putri dimanapun Anda berada. Sekarang waktunya cooking time! It's my moon, it's my song, it's my cook, you should try. Hari ini saya mau memasak martabak gitu, tapi bahan-bahannya ada yang sedikit kurang. Cuman apa ya? Ini ada saya tanya dulu lah sama orang-orang. Oke, oke. Kalau Bang Andre, kalau makan sambel, lebih suka sambel yang diulek atau yang udah di blender aja? Oh, yang diulek dong. Beda ya rasanya. Asli ya? Banget itu dari bener ulekan itu. Apalagi kalau yang uleknya tuh jago. Kalau bumbu masak bisa ngebedain nggak bumbu masak yang di blender sama yang diulek? Kayaknya bisa. Gue bisa lah, pasti. Kadang-kadang kalau di blender itu biji cabenya tuh jadi bikin pahit. Betul. Kadang-kadang. Coba kita tanya sama sahabat pagi, bumbu masak lebih sedep di blender atau diulek? Saya pun lebih suka diulek. Biasanya saya ngulek. Kalau saya blender. Halo, nama saya Datika. Nama saya Anawati. Oh, nama saya Maria. Nama saya Dian. Oh, nama saya Vina. Sebetulnya lebih suka diulek karena lebih apa namanya? Rasanya lebih keluar, lebih berasa. Diulek ya saya. Karena kalau bumbu diulek rasanya lebih enak, lebih meresap ke makanannya ya. Kalau di blender kayaknya kurang deh. Biasanya kalau misalnya makanan Indonesia sambal-sambalan gitu, saya pun lebih suka diulek. Tergantung. Kalau jumlahnya nggak banyak, biasanya saya ngulek. Tapi kalau jumlahnya banyak gitu, mungkin kalau ada acara atau apa, ya pakai blender biar lebih cepat. Kalau saya blender, pertama lebih praktis, biar lebih cepat sih. Tuh kan, sama kan, rata-rata diulek. Cuman sekarang lagi ada teknologi blender yang nggak terlalu bikin halus banget kok. Itu lumayan sih agak mengecoh, tapi tetap yang diulek emang lebih enak. Lebih enak, masih asli, pedesnya tuh berasanya beda daripada yang udah di... Masak, tapi... Lo bikin apa sih hari ini? Ini gue mau bikin martabak mie. Cuman, wah, enak tuh. Cuma masih kurang. Bahan apa yang kurang? Mie-nya lupa lagi sih. Mie-nya? Suruh gue beliin. Ali! Pokoi, Pokoi. Fatin! Ya ampun. Dan bawa satu. Idi, dia beliin. Kok bisa pas banget sih, Fatin? Pas banget, Fatin. Padahal kita belum kenal ya sebelumnya ya. Gak sempet-sempetnya sih ingin nekar beli mie gitu loh. Beli mie dulu ya. Ini mie telur lagi yang isi dua lah. Isi empat lagi, isi tiga ya. Ini pas banget nih. Ini kepake banget. Ini justru gue lagi kekurangan mie telur untuk sajian masakan berikut ini. Emang mau bikin apa? Gue mau bikin spicy egg noodle roll. Wow. Jadi gue butuh ini. Ini gue rebus dulu ya. Oke. Okay. Gue rebus dulu ya. Udah direbus nih. Wow, cukup banget. Udah direbus. Wow. Seneng banget deh Fatin bawa ini buat ngerebus. Jadi mie yang sudah direbus ini gue campur dengan keju, daun bawang, dan kalau suka, karena ini spicy, makanya saya kasih tambahan rawit gitu. Dan dua butir telur. Okay. Jadi dua butir telur tersebut kita cempuruskan langsung di sini. Kemudian kita campurkan semuanya ya. Sekeju, semuanya dicampurkan. Ini sebagai isian dari kulit lumpia. Jadi akan dibungkus oleh kulit lumpia. Ini saya sudah siapkan kulit lumpianya. Jadi kulit lumpia tersebut nih Fatin, ini bikinnya gampang, cepet, simpel, tapi pastel. Tinggal dikasih kesini aja. Kayak buat sarapan enak buat banget. Buat sarapan enak banget. Dikasih rawit, kalau misalnya suka pedas boleh banyak, kalau nggak suka ya segini aja. Setitik aja, seanjulit. Kemudian kita lipat-lipat, tinggal digoreng deh. Wah, udah panas nih. Aku goreng ya. Suka masak gak sih Fatin di rumah? Lumayan, lumayan. Masakan favorit apa? Ayam geprek. Waduh, mantep tuh. Baru bikin akhir-akhir ini. Tapi bentuknya kayak pisang goreng. Fatin sering makan gak di rumah? Masak maksudnya. Lumayan. Sebenarnya kalau lagi lihat video tutorial jadi kayak belajar ngikutin ya. Kamu nontonin pagi-pagi. Pagi-pagi tuh tutorialnya juga bagus-bagus tuh. Iya. Wah, udah mulai jadi ya. Iya nih. Cepet banget nih minyaknya ngajarin apa. Gak terasa kan? Gak kerasa waktu time is apa berlalu ya, time fly ya, time fly. Ya, time itu terbang, time itu lalat ya, time fly. Coba. Saya lagi diet minyak. Minyak. Bohong banget tadi makan gorengan juga lu. Ini ya.
tapi ya. Mantap. Oli Cio! Enak kan, cara buatnya gampang lagi. Fatin lebih suka pedas atau enggak? Enggak kayaknya. Enggak dan pedas ya? Enggak. Ini pedas enggak? Enggak kok. Enggak kan? Enggak apa belum kena cabenya ya? Belum kena cabenya kali ya. Belum kena cabenya. Cara buatnya kalau bisa gampang. Pas makan tuh pertama kali kena cabenya dulu. Kenapa? Supaya berasa pedasnya. Iya. Ya. Ya. Oleh gimana? Oleh Cio. Simpel tapi apa? Doyan. Lah bujuk lah tumprang. Boleh dibawa kasih ke mbak di rumah. Enggak kagak apa-apa beneran. Beneran, beneran. Ini kagak nahan ya? Kagak nahan. Jadi enak nih, makasih ya. Iya, mari. Mama. Emang enak lah martabak tuh mau dimakan siang, sore, malam tetap aja martabak dia. Tadi kan udah agak gurih-gurih. Bikin yang manis-manis dong, apa nih? Bikin apa ya? Bikin ini sih puding. Halo Angel. Wah, aku bawa pisang nih. Tadi baru dari Sing in the Car di apa pinggir jalan. Pinggir jalan beli pisang. Tadi Fatin beli mie, ini beli pisang. Sempet ya luar biasa. Ini pisangnya rada kisut ya ini. Apa udah enggak matang lagi. Ini kan jenis pisangnya seger. Pisang kisut. Iya. Ini bikin apa Teteh? Bagus nih ya. Saya bikin puding pisang coklat pakai roti. Okay. Jadi pisang-pisang ini kita akan potong-potong dedes ya atau potong dadu. Potong dadu. Nah, kalau pisang suka nggak sih? Pisang goreng gitu-gitu. Suka sih, cuma lagi pengen diet jadi nggak mau yang gorengan gitu. Oh, ini sih nggak gorengan. Ini jadi pisang-pisang ini dipotong, kemudian rotinya pun saya potong-potong. Kemudian dipersatukan dalam jalinan asmara. Jadi ini akan satu tujuan dan satu tempat. Tapi sebelumnya saya sudah siapkan ini puding coklat, apa jelly coklat. Tapi nggak usah lagi ditambah gula karena saya pakai susu coklat. Jadi manisnya dari susunya susu coklat dari susunya tersebut. Tuh, kalau nggak dipanasin dengan api, mana mungkin panas? Bahkan mungkin panas. Ini kan api kecil, kalau api besar, api! Udah sih. Oke. Angela mau diajak ngobrol nggak? Angela, saya mau nanya nih. Mau dong. Angela tuh lebih suka makanan yang berkuah atau makanan yang kering? Aku lebih suka yang kering. Kenapa? Bukan kuah itu menyegarkan dan menyejukkan hati. Nggak tahu sih, cuman lebih suka yang kering, yang crispy gitu-gitu. Minyak-minyak kurang ya? Kalau minyak-minyak nggak terlalu. Pantesan badan kamu tuh terjaga banget, karena apalagi kamu dulu kan balet ya. Jadi betul-betul makanannya harus dijaga, betul. Abis itu, ini udah jadi ya, tinggal disiram sama kita ya. Wanginya. Nah, tunggu dingin. Oke. Ah, udah dingin. Udah dingin. Cepet banget ya. Yummy. Ini dia. Silakan dicoba. Apa ya? Gimana rasanya? Belum ya? Enak gak? Enak, enak. Oily cheese ya? Oily cheese banget. Oily cheese! Ini cocok buat sarapan. Karena kita nggak pakai gula, jadi cocok juga buat diet. Tapi ini buat Angela, Angela bawa. Thank you. Nanti sini. Iya. Silahkan minuman, enak nih ya? Menurut abis makan martabak, tadi nggak minum. Oh, pantesan. Ya Allah, Fatin tapi cobain ini dulu nih, barengan sama Angela nih. Enak ini nih. Puding pisang roti. Pak, kamu haus ya? Nih, saya, nih Fatin sendoknya. Waduh. Itu dia, itu dia. Kebetulan menu hari ini saya mau bikinkan minuman untuk Fatin dan juga Angela. Apa tuh Pak? Spesialis minuman itu saya. Karena dia Aji kan? Karena saya enggak. Apa, saya Pak? Ini adalah ASI. ASI apa Pak? Ahli Spesial Minuman Indonesia. ASMI apa? ASMI. ASMI Pak. Pagi hari ini saya tidak bikin jus, tapi saya akan bikin teh serai jahe gula batu. Oh, kayaknya enak tuh ya. Jadi bahan-bahannya adalah teh. Wow, no, karena judulnya kan teh. Teh, betul. Seperti biasa ya, teh-teh seperti ini yang sudah kita tumbuk dan kita keringkan. Lalu kita masukkan ke dalam teko ini, lalu kita seduh dengan air panas. Ini yang disebut dengan teh poci sebetulnya. Jadi ada serainya itu ditumbuk langsung atau di... Enggak, serainya kita taruh aja. Digeprek ini. Digeprek aja, digeprek. Lalu kemudian kita masukkan gula batu.
Semua direbus ya. Jahe ditumbuk, digeprek-geprek juga, dimasukkan ke sini. Kemudian disiram air panas. Kemudian jangan, nanti dia lodo. Direbus air panas, jangan disiram. Kalau disiram nanti dia kasihan. Iya, kasihan kan. Direbus. Lagi santai-santai disiram kan enggak. Iya, kasihan dong. Benar ya. Sudah siap dihidangkan. Kita mau coba, Pak. Mana nih? Ini pegang satu, Angela. Buat Angela. Ini pegang Fatin. Silakan diminum. Oh, enggak ada. Oh, belum ada. Iya, aku sengaja biar kocak. Ada itu sendok. Aku ngambil ininya dulu nih. Gula batunya. Iya. Gula batu ini karena gulanya seperti batu. Iya. Ya. Nah, kalau seperti kertas kan jadinya gula kertas. Iya. Banyak banget, Pak. Oh, ini. Iya. Diabetes. Makanya kan. Enggak apa-apa. Oh. Oh. Terima kasih. Ini manis banget berarti ya tuh. Kayaknya iya. Gula batunya benar-benar batu ya. Nice, yes. Idea ya. Thank you. Chow Liang Chow. Silakan diminum. Oke. Diaduk dulu pakai itunya. Oh, gini pakai serainya. Pakai serainya diaduk dulu. Iya. Kedengeran batunya kan ya? Kedengeran batunya kan. Gimana rasanya? Teh banget ya? Kurang hangat ya. Kurang memang karena ini udah dingin. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena ini teh pace. Kelihatannya Angela memang perlu kehangatan. Aduh. Supaya tehnya hangat. Oh, caranya gimana, Pak? Nanti dikasih lagi air yang lebih panas ya. Oke. Gimana rasanya? Enak. Kayak herbal gitu ya? Yes, that's right. Herbal. Herbal itu yang suka dinyanyiin sama Agung Hercules. Hah? Itu herbal? Oke, kalau gitu buat Angela dan Fatin. Thanks God ya udah hadir kemarin. Makasih ya udah hadir ke sini. Senang banget kita bisa berkumpul. Iya, kita happy. Terima kasih. Dapat salam dari Mama Peri ya. Oke, nanti kita undang ke sini. Oh iya. Oke, untuk sahabat pagi dimanapun Anda berada, wherever you are, whatever you do ya. Yeah, I will be right here waiting for you. Don't forget to always watch morning Monday until Friday at 8:00 until 7:30 until 9 every day Monday to Friday. Okay, we will ride back tomorrow in the morning. Semangat. You could be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself.